Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini TK Tunas Putra Bejiruyung sedang mengadakan kegiatan pengenalan lingkungan, yaitu kita mengenal petani. Di sini anak-anak nanti akan melihat Pak Petani sedang panen padi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil di sini. Ambil. Nanti dirontokkan dengan mesin ini. Maaf, ini mesinnya lek. Iya. Arep soleha. Iya. Ini padi yang tadi sudah diambil dari sawah sama petani diangkut ke sini ya, dipanggul ya, hebat ya. Anak-anak kuat apa enggak manggul padi? Kuat. Petani itu kuat-kuat. Kemudian nanti dirontokkan, diambil gabahnya. Daunnya tidak diambil. Iya, daunnya buat sapi nanti, buat ya buat pakan sapi. Yang diambil hanya ini namanya gabah. Iya. Caranya ini namanya mesin perontok tapi manual, terbuat dari kayu atau bambu. Caranya diangkat. Terus dipukulkan. Padinya rontok enggak? Rontok. Sampai habis. Satu. Ini anak-anak sedang praktek ngepyok padi. Iya. Oke, yang kuat. Kuat banget. Melihat para Pak Tani memanen padi ya. Nah, padi yang sudah dirontokkan tadi sama petani dimasukkan ke dalam kandi, ya, karung, ya. Setelah banyak dijemur di panas matahari. Biar apa ya dijemur ya? Iya, biar kering. Kalau nggak kering nggak bisa diselip. Sama Pak Tani dibolak-balik biar cepat kering. Tani dijemur, nah biar kering, diratakan ya begini. Nanti kalau sudah dikering, diselip menjadi apa ya? Menjadi apa? Nasi. Beras dulu. Nanti dimasak jadi beras, dimasak jadi nasi. Itu asal usulnya nasi. Mas.